Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat kelas 1? Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PJOK. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di pertemuan ke-14 ini, khususnya mata pelajaran PJOK, kita masih membahas tentang materi keseimbangan, yaitu variasi sikap berjalan. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak hebat, akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Peserta didik dapat memahami materi gerak keseimbangan, sikap berjalan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan gerak keseimbangan, sikap berjalan dengan semangat dan benar. Adapun nilai karakternya, yang pertama adalah religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Nah, anak-anak hebat, ayo lakukan pembiasaan. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, sarapan di pagi hari dan minum air secukupnya. Kemudian memakai pakaian olahraga secara mandiri dan menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri. Yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara atau teman yang sudah membantu Ananda belajar. Adapun media atau alat yang akan digunakan kali ini, yang pertama adalah handphone, kemudian adalah botol bekas, dan yang ketiga silakan anak-anak menyesuaikan alat yang ada di rumah. Yang penting tidak membahayakan anak-anak semua. Oke anak-anak hebat, kita dengarkan dulu sedikit literasi materi kali ini. Setiap hari kita berjalan, pergi main ke rumah teman, berjalan ke sekolah, dan berjalan kemana saja yang kita mau. Kakimu akan kuat jika sering berjalan. Cara orang berjalan berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan badan tegap, ada yang berjalan dengan bungkuk, dan tapi biasanya orang berjalan dengan langkah biasa. Nah, kemudian berjalan banyak kita jumpai, bahkan kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Berjalan merupakan gerak perpindahan tubuh pada satu posisi terhadap posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Nah, baik anak-anak hebat, adapun aktivitas belajar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah berjalan di atas garis lurus ke depan, kemudian berjalan di atas garis lurus ke belakang, dan kemudian yang ketiga adalah berjalan memutar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Thank you.
dapat? Bagaimana gerakannya? Gampang kan? Bapak yakin anak-anak pasti bisa. Semangat! Seperti biasa, untuk bentuk penugasannya, silakan anak-anak pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Pilihan yang pertama, membuat video isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Pilihan yang kedua, foto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Baik anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anak hebat, di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJOK khususnya kelas 1 alhamdulillah sudah beres. Silakan anak-anak praktikkan di rumah, tetap belajar di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private.